Selamat pagi guys, kembali lagi sama aku Wong Deso Motor Vlog. Kali ini aku akan review Ninja RR 2008. Oke, langsung lanjut saja sambil jalan-jalan. Enaknya jalan-jalan kemana ini? San Mori. Jalan. Hari Minggu libur kerja. Ngomong-ngomong, ini hari pertama ngomong tuh. Jadi ya belum banyak yang lihat dan belum terkenal juga. Oh no. Hari pertama ngomong, ngomong motor. Ya jadi berarti ikut di rumah melihat bola. Awas. Dari itu saja tuh. Bapak Pauli ini tatar orang. Ini tutup.
betul ramah betul betul mak pun jadi apa ya ni. Mana ya bude? Mau ke mana? Tutup mendrong. Sen di sana, rakam ya, di sana. Jadi dia mau rakam ya. Ada tulah, masih le. Pinaju lah, apa? Mengedoe tapi anak lantangnya aku rawan ngedai tuh dan tuh menepnya agak baik enak yang di sini berdua ya ayo ini bro. Iya aku nganggo pelek merek Rossi ukuran piro ana ukurane logo areng gure Rossi kabeh langsung mesin ini saya standar pabrik yang tak wipe blast gear buri go triple S rantai triple S poneh yo oh yo kenal pot aku pesen bro jadi yo ngunuhi lah suaranya karena itu pun ninja ini hati-hati biasanya ini mesinnya sudah bongkar kabeh soalnya ninja ini bekas cah nom ya aku mbiya nih tuku super kit mati langsung seal water pump mau ganti ke window ini sebenernya karo kontak ini orang asli aku tuku di WKB tak standar kene hand grip ini orang asli ini tak tukun asli aja terus kita montor ori aja tinggal pantal ini aku rongnya walu tapi yo akeh masalahnya biyen masalah yo ning kuwi tok pilih water pump ganti ning window tapi apa-apa terus ning untuk motor second terus
saya kena jalan anyar. Terus tuh kok sama nawe ya reviewnya. Yang masalah lampu-lampu ini sih normal. Yang lampu indikator, yang oli nentek ini mesti urep. Yang indikator, ini bensin, ini lampu netral, sen, jarak jauh. Ini speedometer, ini mati. Apa-apa sepertinya tak review nih nesok itu ku taruh ke RPM eh cek sama aku nih ini kan dulu gue eh balik eh langsung ya balik dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.